jujur aku pecinta film horor banget. Jadi excited buat horor ini. Karena kamu melihat banget kayak tahun 2020, tapi baru sekarang bisa dijadikan asli, udah di aransemen dan rekaman juga, jadi tinggal tunggu tanggal rilisnya. Setelah lulus emang mau jadi fokus menyanyi atau gimana? Emang aku pengen fokus ke karir terus untuk sekarang. Dukungannya ya dalam doa aja sih. Gak nganter-nganterin juga kan, tapi ya demi ke pasti support terus. Selalu nanyain kayak ada karya apa lagi gitu. Pastinya nge-support, ngedukung aku apapun yang aku pengen pasti disini. Tapi Bapak sendiri mungkin ikut apa, adil gak? Adil gak dalam karir itu? Apa ya, dalam dukungan aja sih pastinya kayak nyemangatin aja kalau lagi ya saling mengupangnya juga pasti ngedoain terus sama semangatin aja. Kalau saran gitu kan ngasih jangan ya pastinya tentang stay humble dan berkarya pokoknya ya apa ya stay humble gitu yang pas selalu ditekan sama orang. Tapi kamu jadi gue yang selalu curhat gak sih? Sedekat itu gak mau. Sebesti itu. Sebesti banget gak sih? Gak juga sih, justru aku lebih ke mami. Karena sama-sama cewek kali ya. Jadi aku lebih mau cerita-cerita ke mami. Biasanya cerita-cerita itu apa soal kerja? Apa aja sih, apa aja kalau ada curhat. Kalau pasti curhat aja. Termasuk soal percintaan juga. Ya kadang-kadang. Tapi ngomong percintaan lagi nih. Aduh, gak ada sekarang. Belum ada. Kenapa nih kamu ada sekarang? Iya, pengennya sih fokus dulu. Ya kalau misalkan ada, nanti ya sambil aja. Tapi kalau sekarang enggak. Kak, kamu udah sukses nyanyi nih. Ada gak sih rencana pengen ikut juga ikut sebab ikutin teman kamu nih yang berperan di film horor juga. Ada gak sih kamu rencana ke sana? Kalau misalkan ada kesempatan, insyaallah akan coba. Kalau emang aku lagi pengen, kita akan coba. Kriteria pasangan kita kan setelah lulus mungkin apa jadi lebih nggak berubah sih, sering tanya juga nggak berubah masih apa ya tinggi mungkin terus cowok seagama lah seiman apa lagi ya baru itu sih yang kepikiran. Emang ada kriteria bule gitu? Oh enggak juga sih, sebenarnya kalau misalnya aku tertarik ya tertarik, tapi jangan sampai dari yang deket-deket sih belum sih. Belum ada, nggak ada nih sekarang. Apa dari internet? Pengennya dari internet atau di luar? Nggak ada preferensi. Kalau misalkan ada yang udah cocok ya. Sejauh ini yang deket juga dari dunia internet. Kenapa? Dari dunia internet yang deket atau sejauh ini? Jauh-jauh ini ya awalnya ada aja, tapi ya beda-beda sih. Tanggapannya nih kalau bawa cowok ke gimana ya, pasti kalau misalnya keluar itu juga biasanya juga main bareng gitu loh, pasti hangout juga bareng. Mereka ada kayak kriteria gak nyari cowok gitu ya gitu loh, gak juga sih, ya gak harus entertain juga nih sama gue juga. Dipersilakan untuk memasuki ruangan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini kak izin kak, ini tinggi nih kak nih.